Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa tujuh malam bersama saya, Zairasri Zakaria. Jabatan Penerbangan Awam DCA akan menyerahkan surat amaran ketiga kepada syarikat penerbangan Rayani Air esok. Sekaligus syarikat penerbangan itu akan digantung sementara mereka mengemukakan laporan kepada DCA untuk membolehkan audit dijalankan. Sekiranya laporan Rayani Air kepada DCA tidak memuaskan, lesen operasi syarikat penerbangan itu boleh ditarik balik. Dalam perkembangan lain, tiga serpihan yang dikatakan mungkin milik penerbangan MH370 dibawa pulang semalam dari Afrika Selatan. Manakala satu lagi serpihan yang ditemui di perairan Mauritius akan dibawa pulang hari ini. Semua serpihan akan diteliti dan sekiranya perlu akan dihantar ke Australia untuk pemeriksaan lanjut untuk pengesahan sama ada serpihan sebahagian dari Boeing 777 MH370. ...508 penerima unit rumah di bawah skim perumahan mampu milik swasta My Home 1 and 2 mengundi unit yang akan dimiliki kelak. Mereka antara hampir 9,000 pemohon yang tinggal di wilayah persekutuan yang memohon secara dalam talian sejak skim mula diperkenalkan pada tahun 2013. Skim My Home adalah inisiatif kerajaan dengan kerjasama pemaju swasta dalam meningkatkan penawaran rumah mampu milik kepada rakyat. Pemilihan Taman Negara Tanjung Piai sebagai destinasi keempat petipus pelancongan dalam negara mampu mempromosi kawasan berkenaan ke negara luar. Selain Tanjung Piai, Pos Malaysia turut meletakkan petipus sama di Gunung Kinabalu sebagai petipus tertinggi dan Pulau Layang-Layang Sabah sebagai petipus paling dalam di dasar laut. Pelancaran alamat untuk semua di Tanjung Piai juga akan mengatasi isu alamat tidak lengkap melibatkan kawasan berkenaan. Di India, lebih 100 orang maut dan lebih 280 lagi cedera dalam satu kebakaran besar di kuil di Kerala. Kebakaran itu berpunca dari pertunjukan bunga api sebagai menandakan permulaan tahun baru Hindu. Percikan bunga api itu dikatakan terkena sebuah bangsal menyimpan mercun. Letupan kebakaran itu juga senangkat kuta sehinggakan bumbung kuil turut runtuh. Seorang lelaki yang ditahan atas tuduhan melakukan serangan di Brussels dan Paris dikenali sebagai Osama Krayem dari Sweden. Operasi penahanan 8 April lalu itu turut menahan seorang lagi suspek, Muhammad Abrini. Ibu saudara Osama yang ditemui berkata ahli keluarganya tidak menyedari penglibatan suspek dalam kumpulan pengganas. Dia hanya disedari menghilangkan diri secara tiba-tiba. Mesir dan Arab Saudi telah menandatangani perjanjian bagi menubuhkan dana pelaburan bernilai $15 bilion sebagai usaha Kaherah memulihkan kegawatan ekonomi. Majlis itu berlangsung di Istana Abdin Kaherah disaksikan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Raja Arab Saudi Raja Salman menerusi lawatan 4 hari yang jarang berlaku terhadap negara itu. Mesir bergelut untuk memulihkan ekonomi ekoran dilanda pergolakan politik sejak pemberontakan 2011 yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak serta pemberontakan yang berpangkalan di Semenanjung Sinai. Baik saudara, sekian semasa tujuh. Dengan itu, assalamualaikum dan salam hormat.